Assalamualaikum, saya Niloufar dalam musim baru Next to Niloufar bersama dengan rakan-rakan selebriti undangan kesayangan ramai mengupas kisah-kisah eksklusif mereka kagum, terpesona dan mengejutkan. Lepas tu Nabila pun mari kat Mama. Dia kata Niloufar tu suka ke Haris? Apa mau tanya kita lah. Dia kata sebab masa tu kan duduk tengah belajar, dia kata jadi Haris nak pen. Niloufar tu sanggup naik ke tingkat tiga tu dia ambil pen. Dia tak takut sangat dengan Maiti. Maiti dia welcome. Dia takut dengan Naya lah. Sebab Lufa sekarang ni kan tak ramai tu orang yang betul-betul ada bonding yang very strong dengan siblings. Yeah. Itu buat saya rasa macam, okay, I think he's the one. Dia boleh jadi ketua keluarga yang baik untuk saya. Sekarang ni saya sangat menyesal ialah filem-filem ayah masih kadang-kadang ditayangkan, gambar-gambar ayah dulu yang masih ada lagi. Ayah harap sangat orang tak kenal siapa dia nama yang dulu. Ayah karang doa untuk you. Yes, betul. Ini bukan dari doa you tu juga ayah bawa ke sana. Ya, yang Masya itu. Allah. Yang itu. Pernah ada cakap dia tu, "Ma, can I say something?" Dia masa umur dia 17. "Yana, how could you live like this, Ma?" "What do you mean by that?" Masa he was in like that, and then I said to him, "Daddy, don't worry, Daddy. You're gonna be my wali." Kalau ada ibu pasti tiada requestnya macam bu nak makan ini kan. Asap pun tak ada. Maksudnya asap tengah bekerja kan. Mak saya mungkin tak tahu cerita ni. Kalau dulu saya punya manja dengan ayah, saya pergi rakyat ayah saya tau. Walaupun saya dah besar. Sebab saya sangat manja dengan ayah. Tapi bila saya dah start berlakon tu, dia langsung tak nak tengok saya. Saya macam balik kampung pun, saya takut saya dengan dia. Kita kalau bersuami ke orang bandar-bandar ni, dia akan makan dia punya soul. Tapi how long can you? Tahan. Tahan. Saya dah induce apa semua, ada bukaan, dah masuk liver room tapi tak buka-buka lagi. Berapa siam je? 5. Okey. So dia sampai 10 hari bulan tu yang doktor kata tak boleh. 10 hari bulan? Iya, 2 hari. That's why dia emergency. Masya-Allah. Ai jalan kavelan gila. Yang nampak ai adalah Abang Yusri juga. Hello, dia tu. Ai tu pandang dia, dialah kan ingat kan? Lepas pergi cakap dengan Datuk Abu Hassan. Lepas pergi cakap Datuk Abu, dia kata, "Uncle tu kaya ke?" Soalan aku daripada kecil lagi, minta maaf ya. Anak keluarga yang mawah dan sakinah, yang keluarga yang bahagia, keluarga yang tidak mempunyai masalah, keluarga yang saling sayang menyayangi, to live happily ever after dengan my two kids and even I nak tambah anak.